musim liburan seperti akhir tahun nanti, hotel merupakan salah satu akomodasi yang paling awal dipersiapkan jika ingin liburan keluar kota atau keluar negeri. Selain lokasi yang strategis, hotel juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Beberapa hotel memiliki fasilitas unik yang tidak dimiliki hotel lain. Inilah 7 fasilitas unik hotel di dunia. Robot merupakan penemuan teknologi yang banyak menggantikan pekerjaan manusia. Nah, di Hotel Henna, resepsionis digantikan oleh robot yang tidak kalah cantik. Hotel yang berada di Huisten Bosch, Jepang ini merupakan hotel pertama yang menggunakan robot sebagai resepsionis. Uniknya, robot ini bisa berbahasa Jepang dan Inggris. Hotel yang berdiri tanggal 17 Juli 2015 ini sengaja merancang robot-robot berbentuk dinosaurus dan wanita cantik untuk menarik pengunjung agar menginap di sini. Ketika pengunjung datang, mereka akan memberikan formulir untuk diisi. Hotel ini memiliki 72 kamar yang harganya dibanderol 15.200 yen atau setara 1,9 juta rupiah per hari. Maskapai pesawat berlomba membuat penumpangnya nyaman seperti menginap di hotel. Namun, bagaimana jika sebuah pesawat benar-benar dijadikan sebuah hotel? Inilah yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang bernama Oscar Dios. Dia mengubah pesawat Boeing Jumbo J747-200 yang terparkir di Bandara Arlanda, Stockholm, Swedia menjadi sebuah hotel mewah. Pesawat ini dibuat tahun 1976. Namun karena maskapainya bangkrut, pesawat ini dibiarkan begitu saja di bandara. Sebagai pengusaha, Oscar Dios kemudian melihat peluang bisnis ini. Dia pun melakukan perombakan besar-besaran terhadap pesawat tersebut. 450 kursi penumpang dibersihkan untuk dijadikan beberapa ruang kamar. Setelah perombakan selama setahun, pesawat tersebut siap melayani tamu di tahun 2009. Hotel yang bernama Jumbo Stay ini menawarkan 8 jenis kamar. Kamar paling mahal berada di kokpit yang sengaja tidak dikeluarkan. Kamar ini disebut cockpit suite. Dibanderol dengan harga 5,2 juta rupiah per malam. Semua fasilitas hotel ada di Jumbo Stay, seperti wifi gratis, TV layar datar, dan kafe mini. Seperti pesawat, semua staf hotel memakai kostum pramugari. Beda hotel, beda daya tarik. Hotel Sheraton Shigaya Resort di Miyazaki, Jepang menarik pengunjung dengan membangun kolam renang besar yang menyerupai pantai. Kolam renang ini tercatat oleh Guinness Book of Records sebagai kolam renang indoor terbesar di dunia. Konsep kolam renang ini dibuat semirip mungkin dengan pantai yang memiliki ombak, berpasir, dengan gambar latar belakang lautan luas, lengkap dengan pohon kelapa. Panjang kolam renang ini mencapai 300 meter dan lebar 100 meter. Tidak hanya mirip seperti pantai, kolam renang ini bahkan dipakai buat surfing. Untuk anak-anak, ada disediakan beberapa kolam kecil yang nyaman dan menyenangkan. Atap kolam renang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Ini bukan robot biasa, namanya Allo. Tugasnya adalah melayani tamu di Allo Hotel yang berlokasi di Cupertino, California, Amerika Serikat. Robot ini diproduksi dengan dana sebesar 23,4 miliar rupiah. Robot yang bisa bergerak bebas dan memiliki layar sentuh kecil yang berfungsi sebagai wajah robot ini bertugas mengantar pesanan tamu, misalnya handuk atau sikat gigi. Dengan adanya robot ini, pelayan hotel tidak perlu bolak-balik mengantarkan pesanan tamu sehingga bisa melakukan pelayanan yang lain. Love Hotel berencana menggunakan robot pada 100 cabang hotelnya di seluruh dunia. Dengan adanya robot ini, diharapkan pelayan hotel bisa lebih efektif dan efisien.
Bagi pencinta hewan, pasti menyukai hotel yang satu ini. Di sini, Anda bisa menginap bersama dengan hewan berleher panjang, jerapah. Giraffe Manor, hotel yang berada di Langata, Nairobi, Kenya ini, membiarkan jerapah berkeliaran bebas di sekitar hotel. Jerapah-jerapah ini pun dengan ramah menyapa para tamu dengan memasukkan kepalanya lewat jendela kepada tamu hotel. Pengelola hotel bekerja sama dengan Giraffe Center untuk memelihara jerapah Rothschild yang sudah hampir punah. Beberapa tempat seperti ruang makan, ruang keluarga, dan kamar tidur sengaja menghadap langsung ke tempat penangkaran jerapah. Mau pengalaman yang berbeda? Coba menginap di hotel ini. Bagaimana rasanya ketika bangun tidur tiba-tiba dunia menjadi terbalik? Sensasi dunia terbalik ini ditawarkan oleh Propeller Island City Lodge di Berlin, Jerman. Hotel ini memiliki kamar yang terbalik dengan kasurnya yang melayang. Hotel yang didirikan oleh seorang seniman Jerman bernama Lars Torsten ini mencuri perhatian turis mancanegara dengan tema kamar unik ini. Kamar ini benar-benar dirancang terbalik 180 derajat. Interior kamar seperti kursi, meja, dan lampu berada di langit-langit. Untuk menginap di kamar ini, Anda harus menyediakan dana sekitar 2 juta rupiah per malamnya.